itu adalah moto barunya, guys. Hari ini kita akan buat servis Econ Daikin, ya guys. Kita ada ganti motor. Nah, ini motor ini dua. Nah, Econ kita didapati ada rusak masalah, ya guys. Dia tidak sejuk, tidak dingin, ya guys. Disebabkan karena motor ini rusak. Jadi hari ini kita akan servis dan kita tukar motor baru dan juga kita tukar boot, ya guys, ya bootnya. Dibongkar kipas, ya guys, ya. Di sini kita pasang boot tukar baru. Dua-dua ini laras, ya, satu setnya, satu unit, ya. Kita buka kipas, guys. Pom, pom, jaga. Nanti tangan patah apa saya. Oke, sedikit lagi. Yang cuma. Oke, guys. Ini kipas. Guys, ini adalah Daikin, ya guys, ya. Econ Daikin Mitsubishi. Oh, ini Econ, sorry. Ini adalah Econ Mitsubishi, guys. Econ Mitsubishi. Dan kita panggil orang servis. Dia dari Daikin punya orang. Ini adalah berapa unit nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5 unit di sini, guys, ya. So, semua ada 10 unit. Oh, guys. Inilah bootnya, guys, ya. Boot untuk AC outdoor blower yang Mitsubishi R410A, ya guys. Inilah, guys,
Ini diapati rusak di sini bootnya. Kita tukar yang baru, guys. Mana prosesnya, saksikan terus video ini ya guys ya, supaya sobat semuanya bisa tahu. Dan yang belum subscribe, sekali lagi silahkan subscribe ya guys, jika sobat semuanya yang belum subscribe. Silahkan subscribe yang belum subscribe ya guys, like, komen, dan share tentunya di teman-teman semuanya jika video ini bermanfaat ya guys. Nah, ini adalah cara menyervis ikon ya guys ya, blower ikon Mitsubishi. Kita tukar boot dan juga kipas guys, kipas blower outdoor. Itu adalah moto barunya guys. Guys, ini adalah motor yang lama dan ini yang motor yang baru ya guys ya. Jadi kita tukar dua set. Panas guys, cuaca panas, tapi ini sudah kerjaan kita, jadi harus kita siapkan guys, soalnya ini ekon untuk dalam. Kalau nggak ada benerkan nanti orang kantor pada ngamuk guys, soalnya panas. Oke guys ya, inilah proses penukaran motor dan boot pada ikon Mitsubishi ya guys ya. Ini motor yang rusak ya guys ya, ini sudah karat ya, sudah ada banyak karat. Nah ini yang baru. Made in China guys ya, made in China. Yang lama punya sudah hilang dia punya ininya guys.